Hai, anda bersama kami di Amans. Pejam celik. Kita sudah pun sampai ke pertengahan tahun 2020 dan sebenarnya sudah sampai bulan Ogos. Dan telah banyak yang berlaku sepanjang bulan ini. Antaranya adalah Oppo telah melancarkan siri baru untuk peranti Oppo Reno yang dipanggil Oppo Reno 4. Tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah pandang pertama terhadap peranti Oppo Reno 4 Pro. Oppo Reno 4 Pro kelihatan agak sedikit sama seperti versi asal secara jujurnya. Cuma perbezaan di bahagian belakang dan sedikit di bahagian dalam. Warna yang berada di tangan kami ini adalah Starry Night. Juga mempunyai pilihan warna seperti Silky White. Ia merupakan campuran warna hitam dengan penambahan efek gradient yang lembut. Seterusnya memberi kesan sentuhan yang sangat selesa di tangan jika tidak menggunakan kes pelindung. Ukurannya tidaklah begitu besar dan sebenarnya cukup kompak bagi peranti yang bersaiz sepertinya. Bercakap mengenai saiz, Oppo Reno 4 Pro didatangkan dengan skrin sebesar 6.55 inci. Sejenis AMOLED, ia kelihatan melengkung sedikit di bahagian tepi, menampakkannya seperti cahaya ke tepi dan kami akui ada sesetengah yang suka dan kurang gemar dengan rekaan skrin sepertinya. Resolusi ditawarkan pula adalah Full HD Plus. Kami boleh katakan cukup baik untuk pandangan mata pengguna yang biasa melihat social media yang banyak maupun menonton filem Netflix pada pendapat kami. Tiada dagu dan dahi yang besar yang ketara, itu pun kerana skrinnya yang cair ke tepi. Cuma sebelah kiri atas menampakkan kamera sejenis berlubang pada skrin. Yang paling penting sekali adalah Oppo telah meletakkan skrin kadar segar semula yang tinggi 90Hz. Ini akan memberi pengalaman yang sedikit lain daripada sebelumnya, terutamanya mereka yang ingin membeli peranti kelas ini. Dari segi spesifikasi, ia menggunakan chip pemproses Snapdragon 720G, iaitu kalau diikutkan, siri Snapdragon ini merupakan sebuah chip memfokuskan gaming. Tetapi di sini lebih kepada gaya hidup, tetapi pada masa yang sama, memfokuskan kepada prestasi juga. Memuatkan RAM sebesar 8GB dan storan dalaman 256GB. Sistem operasinya adalah ColorOS terbaru 7.2 berasaskan Android 10. Terkini pada pengguna kami sendiri dalam jangka masa pendek kelihatan sangat lancar dan baik. Antara muka yang kelihatan sangat ceria, tambah lagi skrin kadar segar semula 90Hz tersebut menambahkan lagi masa grafik dilihat bergerak dengan lebih lancar sebenarnya. Ini adalah kelebihan apabila datangnya 90Hz digunapakai pada peranti. Bergerak pula pada bahagian kamera, ia didatangkan dengan 4 kamera iaitu 48MP sebagai kamera utama, 8MP berfungsi sebagai ultra lebar, 2MP lagi adalah mono dan 2MP lagi untuk tujuan makro. Kemampuan kameranya pula adalah seperti yang kami cakapkan. Image sebesar 48MP dan video sehingga rakaman 4K 30fps. Namun turut menyediakan penstabilan bagi mengelak gegaran yang kuat. Kamera hadapan 32MP juga mempunyai fungsi mencantikkan wajah yang ramai gemari dan rakaman video pula adalah Full HD. Di sekeliling peranti pula, menempatkan port sambungan USB Type-C di bahagian bawah, pembesar suara sejenis mono dan sudah tentunya tiada port sambungan biji audio. Dengan ini, anda harus sambungkan terus kepada TWS yang sedia ada di pasaran menggunakan Bluetooth. Bateri yang dibekalkan di sini adalah bersaiz 4000mAh. Pada rekaan yang cukup nipis dan ringan, iaitu pada ukuran tebal 7.7mm dan berat hanyalah 161 gram. Sudah tentu memberi keselesaan pada tangan menggunakannya dengan lama, tambah lagi apabila anda suka meletakkan kes yang kuat dan berat. Kepala pengecasan pula, untuk peranti kelas pertengahan, Oppo menggandakan kuasa sehingga 65W, antara yang tertinggi di pasaran bagi kelasnya. Kata Oppo lagi, masa untuk mengecas penuh bateri sebesar ini hanya mengambil masa sekitar 36 minit sahaja, iaitu kurang 1 jam. Tiada yang fancy jika lihat sekuriti yang ditawarkan kerana ia menggunakan imbasan cap jari di bawah skrin yang dapat dinyahkuci dengan pantas. Anda juga boleh gunakan imbasan wajah. Tetapi seperti mana-mana peranti yang kami biasa gunakan, yang mana akan selalu utamakan imbasan cap jari pada skrin. Oppo Reno 4 Pro kelihatan memfokuskan lebih kepada mode kamera. Jika dilihat, banyak peranti lain yang hanya memikirkan tentang pixel count yang banyak. Tetapi, jika dilihat penggunaan sebenar, ia bukanlah perkara yang pengguna biasa terfikir. Lebih kepada hasil gambar yang lebih baik dari segi dynamic range dan warna yang lebih tepat, yang mana kami akan menguji peranti ini di masa akan datang. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.